Ada juga perhatian untuk sukan judo yang menawarkan 6 pijak emas hari ini. Malam 7 emas yang ditawarkan dan berusia sukan judo yang masuk di SF Bukit Rian ini menyaksikan kuasanya dengan berjalan ke judo ketiga sekali bulan emas. Ada Jessica yang terus ke depan dengan jurukan Selangor iaitu Chiu Zier untuk perebutan pihak gangsa. Mereka tewas di peringkat sepak akhir 4 minit pertarungan dengan menyaksikan Super Biru. Jurukan dari Negeri 9 iaitu Jessica cuba untuk melakukan kecian ke atas lawannya bagi menyaksikan sekurang-kurangnya 10 saat. Jika beliau mencernamkan 20 saat akan menamatkan pertarungan ini untuk penentuan pihak gangsa bagi yang terkiri tidak boleh di 44 km. Untuk Jessica untuk sekurang-kurangnya mendapatkan Wazari bagi seimbang. Jessica cuba pula untuk menjatuhkan lawan tetapi kali ini Juzuar dari Selangor masih lagi cuba bertahan namun serangan mulai dilakukan Chiu Zuar. Sambil itu Jesse memberikan reaksi dan tidak malas sekali lagi. Belum lagi memberikan sebarang hasil kepada Jesse dari Negeri 9. Satu percubaan tiwaza yang cuba dilakukan di situ oleh Zuar dari Selangor. Namun kini dia terperangkap dengan kuncian yang dilakukan oleh Jesse. Jesse cuba untuk bertahan selama mungkin. Chiu Zuar cuba melepaskan diri. Dia lebih banyak bertahan dari sepanjang pertarungan ini. Satu jatuhan yang cuba dilakukan. Sementara untuk Jesse yang masih lagi mau memastikan Ipon ataupun Wazari sekurang-kurangnya yang dicari oleh judoka dari Negeri 9 ini. Tetapi belum lagi dibenarkan oleh Chiu Zuar. Baru cuba untuk melakukan Ashiwaza ke atas lawan namun tidak berjaya. Kali ini giliran Zuar pula untuk cuba menggunakan kesempatan yang ada ini bagi mencari mata, mencari sekurang-kurangnya Wazari pada kedudukan yang masih lagi terikat di antara kedua judoka untuk menentukan pihak gangsa. Satu klip yang dilakukan kuncian dari Chiu dan akhirnya dia berjaya untuk bertahan. Seterusnya memenangi pertarungan ini untuk pihak gangsa buat Selangor bagi kategori tidak melebihi 44 kilogram. Ipon yang diperolehi oleh Chiu Zuar menewaskan Jessica dari Negeri 9 dan pengesahan untuk Selangor pulang dengan pingat gangsa. Selepas semalam Selangor juga memperolehi satu pingat gangsa. Kita perhatikan sekali lagi di sepanjang pertarungan Chiu yang bijak untuk mempertahankan dirinya ketika diasak tetapi apabila ada ruang dan juga peluang yang dimiliki jelas tidak dilepaskan beliau untuk melakukan kuncian. Jadi satu lagi pertarungan pihak gangsa kali ini untuk kategori tidak melebihi 48 kilogram yang membabitkan Wang Min Yi dari Melaka berdepan dengan judoka dari Sabah, Choi Ife.
Minit pertarungan dimulakan. Kedua-duanya cuba melakukan aksi agresif di awal pertarungan untuk memerangkap pihak lawan. Jatuhan yang cuba dilakukan di situ oleh Wang Minyi yang memakai jurugi berwarna putih. Sambil itu, masing-masing ketika ini cuba untuk mencari kelemahan lawan dan sambil mengintai peluang yang terbaik untuk melakukan serangan. Adalah memerhentikan seketika pertarungan. Kali ini dimulakan semula. Shifaza yang cuba dilakukan oleh Choi Fei dari Sabah dengan serangan menggunakan kaki bagi menjatuhkan lawannya itu. Kali ini gripping yang mahu dilakukan oleh Choi Fei dari Sabah. Kedua-dua judoka belum lagi memperolehi sebarang mata. Sementara itu Waza mahu dilakukan oleh Wang Menyi dari Melaka, tapi dia terperangkap ketika ini. Joy Fei cuba untuk bertahan. Syarat dari Pengadil untuk memberikan kemenangan kepada judoka Sabah Joy Fei yang berjaya untuk melakukan kuncian ke atas lawan. Gagal bagi Wang Menyi dari Melaka ini untuk melepaskan diri dan kemenangan gangsa menjadi milik Choi Ife dari Sabah.